bawa anak-anak. Kalau tidak, aku pasti kesepian. Apalagi pada hari Minggu begini. Pembantu libur. Anak-anaklah satu-satunya penghiburanku, Kak. Setelah Alfred meninggal, aku kan sudah bilang, sebaiknya kau nikah lagi. Cintaku pada Alfred rasanya tidak pernah habis, Kak. Aku juga mencintai suamiku. Tapi sampai saat ini, kita belum bisa bikin anak. Makanya bilang sama Kak Guntur, jangan bisnis melulu yang dipikirkan. Iya ya, Dek. Kali itu orang pagi-pagi udah bikin orang sport jantung. Tin, aku curiga, mungkin dia itu rampok. Kita kejar. Ran, kalau dugaanmu benar, kalau enggak, kita kan buang waktu aja percuma. Tujuan kita kan mendaki gunung, Nek. Iya enggak? Yoi. Ibuku dan Tante Puri tentu sudah bangun dan menyiapkan sarapan pagi yang segar untuk kita. Asik. Sudah berapa lama ibumu menginap di sana? 13 hari sejak Om Guntur ke luar negeri. Oh.
ada tanda-tanda yang mencurigakan di situ? Ya, tadi kami melihat jeep hitam. Cukup mencurigakan. Ingat nomor mobilnya? Tidak. Pak, apa yang harus kami lakukan sekarang? Begini, jangan disentuh apa yang ada di situ. Untuk bahan penyelidikan, Papa segera datang. Kopi? Oke, 86. Istirahat saja dulu. Aku akan cari sampai dapat siapa pembunuhnya. Ini tanggung jawab kita bersama. Tapi bukan untuk balas dendam. Kita harus tangkap mereka. Mari kita berjanji. Harus bersatu hati. Halo, sayang. Bagaimana, Tin? Sudah ada hasil penyelidikanmu? Belum. Banyak keperluan yang belum aku siapkan. Dan perlu biaya. Ah, soal itu, biar aku yang bantu. Tapi, jaga dirimu baik-baik. Jangan sampai aku kehilangan orang yang paling aku cintai. Aku akan menjaga diriku baik-baik. Demi untukmu. Untuk mempermudah gerakan kalian, lebih baik kalian ambil tempat di hotel. Idemu bagus sekali. Bahagia sekali. Tina. Untukmu apapun akan kulakukan. Aku ingin kau segera jadi milikku. Sudah tak tahan. Jangan sekarang. Kenapa? Tiada yang dapat kita nikmati pada malam pertama nanti. Kesekian kalinya Rani mohon, pamanmu bicara. Adakah orang yang memaksa paman untuk menjual saham paman di perusahaan rokok dan perkebunan tembakau itu? Jiwanya terguncang sejak kematian istrinya, ibumu dan adik-adikmu. Hanya tinggal kau satu-satunya keponakannya. Paman tidak pernah menceritakan sesuatu pada Pak Musa? Tidak. Setiap hari dia duduk di situ.
Seperti yang pernah saya ceritakan tempo hari kepadamu. Pesannya cuma satu. Setiap hari saya harus menyediakan masakan kesenangan istrinya di atas meja. Dan selalu membersihkan kamar istrinya. Jadi sampai hari ini paman tidak makan dan minum? Ya, seperti orang berpuasa lah. Saya permisi dulu, Pak. Tolong jaga paman saya. Baik. Baik. Ingat, siapa saja dalam rumah itu boleh dilenyapkan, kecuali Lisa. Aku perlu dia hidup. Kalau sudah selesai, segera bawa Lisa keluar. Diam! Bawa dia ke semak-semak, cepat! Garo, lepaskan anak majikanku! Tadi amat itu orang-orang. Ayahku dibunuh. Dan Lisa. Dia diperkosa, lalu dibunuh di sana. Sadis. Kamu juga harus hati-hati. Iya. Kalau ada informasi, segera lapor Papa. Copot. Lantas kenapa kamu lari? Lihat aku dan Ika. Tahu deh, Kak. Ipul bingung. Bapak Ipul mati ditembak. Ipul lihat sendiri. Tapi Ipul jadi bingung. Takut jadi saksi. Kamu ini gimana sih? Takut jadi saksi untuk bapakmu sendiri? Ingat wajah bajingan itu? Ipul sempat memotret mereka. Wah, ada gunanya juga hobi memotret tuh. Sekarang mana tustanya? Ipul simpan di sana. Ayo ambil. Tapi Ibu jangan dibawa ya. Gak usah takut. Alah,
kita aja perempuan gak takut, Bu. Kamu kan lelaki. Kalau siang, kalau malam kan lain lagi. Bisa saja kamu. Ayo ambil. Humor, Kak. Humor. Fotonya kurang jelas ya? Soalnya tidak pakai blitz. Akan kuperiksa lewat komputer. Lisa, mengapa nasibmu seperti ini, nak? Ibu tidak rela kau begini. Bu, kasihan Lisa. Dia sudah tenang berada di sisi penciptanya. Relakan dia pergi. Bajingan ini pecandu morfin. Tapi dari hasil penyelidikanku di laboratorium, senjata yang mereka pakai belum jelas. Tapi kita sudah bisa melacaknya. Din, kau bisa minta keterangan dari ayahmu tentang daerah-daerah hitam. Pikiranku juga begitu. Aku turut berduka cita atas kematian anakmu, Lisa. Dia bukan anakku. Aku sendiri sudah bosan dengan suamiku. Dia tidak romantis seperti kamu. Yang kau butuhkan, romantisnya atau hartanya? Dua-duanya. Aku selalu gagal dalam hal ini. Aku yakin bisa mendapatkannya darimu. Tentu, selama kita berhubungan, kamu begitu romantis. Tapi kamu tidak pernah mengajakku ke tempat tidur. Lalu? Ini yang membuatku lebih terangsang. Ingin cepat-cepat menjadi istrimu. Didalami dan dinikmati. Aku selalu terburu-buru dan sering gagal. Sama denganku. Hingga sampai saat ini, aku belum beristri. Mungkin belum ada yang cocok. Sekarang sudah. Siapa? Kau, Birda. Tidak. Silakan. Birda,
Ada salam dari Mr. Douglas untuk Anda dan Handoko. Terima kasih. Dia ingin supaya kita segera menyelesaikan rencana kita. Katakan pada Mr. Douglas, pabrik rokok dan perkebunan segera diselesaikan. Oh, good. Rencana kita mendatangkan keuntungan besar. Tapi, bagaimana dengan saudara Guntur? Sejak kejadian itu, dia sudah tidak berdaya. Adoko hebat, cerdik, tapi licik. Kita harus hati-hati dengannya. Saya tidak suka dengan kata-kata Anda. Oh, sorry. Katakan pada Mr. Douglas agar segera menjumpai Handoko. Cukup dia sendiri. Oke. Semoga rencana kita sukses. Selamat siang. Selamat siang. Ini Dora. Oh. Dia yang akan melayani Anda. Ah, saya suka sekali. Anda tidak akan kecewa dengan saya. Ya. As Anda ketinggalan. Terima kasih. Selamat malam. Selamat malam. Mau kasih barang ya? Tak usah, ada kau sama barang bagus. Atur sajalah bagaimana maunya. Punya suami tidak dia? Bah, tak ada itu. Pokoknya, memuaskanlah. Apa kabar? Aduh, tasanya jantung itu mau copot. Irna, kau ikut sama ini Tante... Siska. Baik, Tante Siska. Sekarang, aku permisi dulu ya. Baik. Hai. Hai. Siska manis, ada yang baru? Namanya Irna. Jangan kau ganggu dulu lah. Nanti bos kita marah. Ah, dia tidak tahu. Yuk. Ayo masuk. Ricky memang selalu memakai kesempatan. Tapi dia tidak pakai perhitungan. Suka orang yang kasar. Kalau begitu kita cocok. Kau kasar, tapi belum tentu kau berani membunuh orang. Kau jangan menghina aku. Baru beberapa hari yang lalu, aku bunuh orang. Kalau begitu kau cocok bagiku. Pesan untuk pesawat 333 dan 331 supaya segera ke lokasi 332. Penting. Terima kasih. Kalau aku perhatikan Nyonya Hendra, ada sesuatu yang perlu kita selidiki. Itu tidak mungkin. Suaminya mati terbunuh. Diron,
Kita harus ke lokasi Rani. Penting katanya. Oke. Bajingan-bajingan itu? Tidak. Mungkin mereka ke sana. Ayo kita kejar. Tunggu. Tidak mungkin kita ketemu mereka lagi. Di dalam masih ada Siska. Kita minta informasi darinya. Oke, sekarang kita temui dia. Goblok kau. Pergi lapor sama Gito. Dia ada di kamar. Perhatikan di luar. Baik, Bang. Sampai mati pun, aku tidak ingin menjual pabrik itu. Ini satu-satunya milik Lisa, anak kita. Dan aku ingin selalu dekat dengannya di sini. Kalau begitu, untuk sementara ini aku tinggal dengan adikku. Untuk menenangkan pikiranku. Pergilah. Halo? Handoko, aku jadi berangkat sekarang ke tempat yang sudah kita rencanakan. Soal suamiku, terserah kamu. Frida, kau memang wanita yang luar biasa. Itu sebabnya aku sangat mengagumimu. Oke, aku menunggumu. Semuanya akan aku atur. Setelah itu aku akan menyusulmu ke sana. Jangan sampai terlambat ya, sayang. Aku langsung ke airport. Hati-hati, sayang. Boleh aku tahu siapa dia? Pakai pakaianmu. Kenapa? Tidak jadi tidur denganku. Aku ada masalah yang harus aku selesaikan. Selalu saja begini. Lakukan tugasmu dengan baik. Kalau sudah selesai, segera tinggalkan tempat itu. Dan jangan mengambil barang apapun juga. Jangan tinggalkan tanda-tanda yang mencurigakan. Periksa semua daerah sekitarnya dan tunggu saya datang untuk memeriksa mayatnya.
Nina Aika. Kenapa kau? Aduh, kasihan deh Pak Hendra. Bu Hendra ke Bandung. Dugaanmu mungkin benar. Aduh, mengerikan sekali. Bos, ada apa sih? Ngomong yang benar. Dua wanita itu yang berkelahi denganku. Kalau begitu, kita harus ke rumah Pak Hendra sekarang juga. Ayo. Yuk. Tunggu. Tiran. Hai. Rasanya sudah terlambat. Percuma kalian ke sana. Lebih baik kita cari Nyonya Hendra dan bajingan-bajingan itu di tempat yang mungkin mereka berada. Kalau begitu, aku yang akan cari Nyonya Hendra. Aku ke hotel Nyonya Handoko. Aku ke tempat pelacuran. Ipul ke dapur deh, bikin masakan buat kalian. Kuda satu, laporkan posisimu. Di kopi, dia mengikuti kita, ganti. Meluncur terus, jangan sampai terlepas. Thank you.
Sambung ke kamar 218. Halo? Dina ya? Bagaimana kamu? Semua hotel sudah kuperiksa. Tapi Nyonya Hendra tidak kujumpai. Oh ya, Ran. Kalian bagaimana? Ika sakit. Hah? Sakit apa? Segeralah kamu pulang. Oke. Kalau begitu besok pagi, kau jemput aku. Ya. Aku kontak Diron agar menjemputmu. Oke? Bagaimana? Ada hasil? Tidak. Nyonya Hendra telah kembali ke rumahnya dan polisi telah memeriksanya. Hasil pemeriksaannya akan kudapat lewat ayahku. Mudah-mudahan ada berita yang lebih baik. Dina. Hmm? Aku ingin memohon sesuatu darimu. Kuharap kau bisa mengerti. Apa keinginanmu, sayang? Hentikanlah tugas ini. Kenapa? Aku tak ingin nasibmu sama seperti Ika sekarang. Maksudmu? Ika diperkosa oleh bajingan itu. Apa? Jadi, Ika sakit karena peristiwa itu? Ya, sekarang aku mulai berpikir, bagaimana kalau hal ini menimpa dirimu?
Memang beralasan kalau kau khawatir akan diriku. Tapi tidak mungkin kan aku harus berhenti sampai di sini saja. Aku tidak ingin mengecewakan Ika. Apa salah? Kalau kita pentingkan diri kita dulu, kita harus pikirkan masa depan kita, baru orang lain. Ini yang paling aku tidak suka. Hidup hanya mementingkan diri sendiri. Bukan begitu. Aku takut kehilangan dirimu, sayang. Hidupku tak berarti tanpa kau, Tin. Kau milikku, Diron. Kau segala-galanya bagiku. Aku mohon pengertianmu. Oke. Hai, Ran. Hai. Ika baru saja tidur. Sejak kejadian itu, dia tidak bisa tidur. Tin. Aku tugas dulu ya. Nanti malam aku jemput. Diron. Komala. Masuklah. Lima tahun. Terlalu lama menantimu. Mana suamimu? Setelah hubungan kita ketahuan, lalu kami berpisah. Sejak itu aku selalu mencarimu. Dengan siapa kamu di sini? Mr. Douglas. Siapa dia? Dia usahawan dari Eropa. Dia sedang mengadakan pertemuan dengan seorang yang bernama Handoko. Apa hubunganmu dengan Douglas? Dia yang menjamin hidupku sekarang ini. Cuma itu, sedangkan aku masih mencintaimu. Maaf. Aku harus pergi sekarang. Tunggu, sayang. Aku tahu kau sudah punya kekasih. Namanya Tina. Aku tahu kamarnya. Dan aku bisa bertindak jika kau ingin kurepotkan. Jangan mengancam aku dengan cara begitu. Aku bisa bijaksana. Yang ku perlukan hanya kau sebagai teman di tempat tidur. Cuma itu. Biarlah cintamu untuk Tina. Kalau kau melanggar janji, aku bisa berbuat kasar. Aku sudah terlalu tua untuk bersaing dengan kekasihmu itu. Tapi tanpa aku, Diron. Perlu berapa? 100% murni. Baik. Tapi kami tahu yang palsu. Kalian tunggu di sini ya. Malam ini nasib kita baik. Aku punya yang super asli.
Mau? Jangan kasar, ah. Sorry, mau ganggu sebentar. Cepat kembali. Kalian sudah perhatikan garis itu? Jangan-jangan yang diinformasikan oleh bos untuk menyelidik kita. Rasanya sih bukan. Kita coba mereka. Juga, tapi cuma sampai di sini. Coba kau rasakan ini, asli atau tidak? Sakit belakangnya. Peluk aku dingin.
Yuna, Yuna. Hah? Yuna. Kemana ya? Mobilnya ada di parkiran. Yuna. Yuna. Siapa? Aku Ipul. Lagi asik ya? Di mana aku sekarang? Kau di hotel. Di? Badanku rasa aneh sekarang. Istirahatlah. Rupanya ada yang menaruh sesuatu di minumanmu. Ketika di disco. Dina? Dina! Lama amat sih. Sorry ya, mengganggu. Sorry ya, Tin. Kalau tidak penting, aku tidak mau mengganggumu. Ada apa sih? Aku di Star Koleka. Beritanya gawat deh. Lihat sendiri. Diran. Diran. Apa? Coba kamu lihat ini. Cepat calling mereka. Oke. Cepat. Ya, sebentar ya. Dina, ada telepon dari Ika. Halo, Ika. Ada berita apa? Ada bajingan mati di sini. Oh, aku sudah tahu. Begini. Langsung saja bawa ke rumah sakit. Nanti aku telepon papa untuk bisa ditangani. Kalian langsung saja datang kemari. Kalau ada apa-apa, segera hubungi aku di sini ya. Oke? Oke. Sorry ya, Pul. Iya deh. Nih. Saudara gitu menghadap papa. Tahu, untuk apa kau disuruh datang kemari? Tidak. Kau siapa? Aku adalah orang yang selama ini memberi nafas hidupmu. Kau telah mengecewakan aku. Kau tidak bisa memimpin kelompokmu sampai sarangmu diketahui orang. Kalian berhak untuk mencurigai Diron. Tapi aku juga berhak untuk membelanya. Dia kekasihku. Aku harus percaya padanya. Sebelum ada bukti yang nyata. Aku tidak menuduhnya. Aku cuma bilang, gelang yang dipakai oleh Diron mirip dengan lelaki bertopeng yang memperkosa aku. Dan aku hanya menganalisa kejadian-kejadian selama ini. Tadi malam kamu terima berita dariku. Tiba-tiba ada berandal yang menghadangmu dan kalian berkelahi. Kamu cuma minum air jeruk, tapi kamu seperti terbius. Sampai celana dalammu terlepas, kamu tidak sadar. Aku sudah ke dokter. Dan tidak terjadi apa-apa pada diriku. Soal bat bius, soal beranda, bisa saja dilakukan oleh sindikat itu. Dalam keadaanku yang tidak karuan, bisa saja Diron melakukan apa yang terbaik untuk menolongku. Bubar saja kalau begini. Tidak bisa. Kita harus tetap bersatu. Oke, oke. Aku minta maaf kalau kalian tidak suka dengan sikapku. Setuju. Memang kita harus tetap bersatu. Ha! Aku mengikuti Handoko. Kau kontak Rani. Dan kita tetap buka hubungan. Aku tetap menunggu di sini. Sampai ada perkembangan. Thank you.
sukses untukmu, sayang. Thanks, honey. Di muka bumi ini, tidak ada satupun yang sulit untuk kita capai. Asal kita tahu caranya. Dan cara itu sudah ku ketahui darimu sekarang. Kau memang hebat. Aku akan lebih hebat lagi. Kalau kau ada di sampingku. Oh ya, Mr. Douglas ingin bertemu denganmu. Kendaki sudah saya dapat pabrik rokok dan perkebunannya. Kalau kau setuju, minggu depan saya datangkan barang kemari, lalu kita undang saudara Tanaka. No, terlalu lama. Besok malam Anda kirim barang itu di pelabuhan sebelah utara, dan tempat itu sudah lengkap dengan tanda-tandanya. Anda memang tidak pernah membuang waktu. Bukan hanya kali ini saja sikapmu demikian. Kalau kau tidak suka, Hans, bilang. Jangan katakan itu sekali lagi. Kau adalah satu-satunya wanita yang bisa membangkitkan rasa cintaku. Ya, karena aku bisa mengorbankan suamiku dan anakku demi kepentinganmu, kan? Lalu setelah aku kehilangan segalanya, kau ingin campakkan aku? Bukan itu, Frida. Aku sungguh-sungguh cinta padamu. Tapi kau belum tahu siapa aku sebenarnya. Jiwamu rusak. Kau palsu. Frida! Bagaimana aku harus menjelaskannya kepadamu? Aku tidak butuh penjelasanmu. Yang kubutuhkan, pelayananmu di tempat tidur. Aku tahu itu. Tapi aku tidak bisa. Aku impoten. Artinya perempuan bagi seorang laki-laki. Kau bukan laki-laki. Ternyata kau lebih rapuh dari suamiku. Frida. Thank you.
Laki yang memakai baju hitam dan topeng yang memperkosa aku. Oh.
Manusia paling hina di mataku sekarang. Aku lakukan semua ini untuk kita. Aku ingin hidup senang bersamamu. Tina, jangan. Kita perlukan dia sebagai saksi. Tina, ingat. Hidupku tidak tenang jika dia masih bernyawa. Maafkan aku, Tina. Kalau kau pemabuk, penghisap morfin, yang rusak dirimu. Tapi memperkosa, membunuh orang, menjadi pengedar morfin, kau telah merusak banyak orang. Bangsamu, negaramu. Mengapa kamu bunuh dia? Harusnya kau tidak lakukan. Aku tidak bisa memerangi hawa nafsu dalam diriku.